بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر وال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين Alhamdulillahirrabbilalamin Ihwan wa ahwad fila rahimakumullah Dan teman-teman Sekalian kita telah sampai Pembahasan kita Akhir penghujung kemarin mengenai masalah Hawalah Allah dalam Pembahasan kita kali ini akan Membahasan mengenai masalah mana, yakni masalah domin Atau masalah yang sifatnya itu jaminan Atau penjamin lah Kalau kalau kata domin ini yani penjamin Boman, uh, masalah oboman ini, itu adalah masalah yang sering kita hadapi setiap hari-hari. Uh, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini orang yang menjamin, kalau domin itu adalah orang yang menjamin hutang orang lain. Jadi, ketika uh, biasanya terjadi doman ini, ketika orang yang ingin... Uh, meminjam uang dari pihak yang memberi pinjaman, ya pihak yang memberi pinjaman maka orang yang memberi pinjaman tersebut biasanya uh, menginginkan jaminan. Ya ini menginginkan jaminan dari pihak peminjam. Ini berupa uh, domin atau orang penjamin sehingga ketika suatu saat Uh, ketika batas waktu pinjaman selesai, ataupun uh, ya batas pinjaman waktu selesai, dan dia tidak bisa uh, apa ibaratnya membayar, ataupun dia itu misalnya kabur, atau yang lain, atau hilang, maka, atau meninggal, maka domin ini uh, menjadi, menjadi penjamin untuk membayar hutang kepada. Pihak yang memberikan pinjaman Domin uh, Atau orang yang mm, uh, Menjamin Itu uh, Beberapa hal Yang disyaratkan bagi Pihak yang menjamin Ini domin Dan juga uh, Bagi uh, Madmunlah Ini yani Kalau berbeda antara madmun anhu dengan madmun lah kalau e, madmun anhu itu e, orang yang e, ibaratnya itu e, berhutang kalau madmun laha itu orang yang memberikan hutang jadi syarat bagi e, syarat bagi domin dan madmunlah ini orang yang menjadi penjamin dan orang yang uh, apa ibarat memberikan pinjaman salah satunya harus balik akil eh, uh, rashid dan mukhtar ya, pernah dibahas sebelumnya hal, -hal istilah ini ini balik akil rashid dan mukhtar ya, rashid yaitu dia sudah memiliki kalau mukhtar sudah jelas jadi dia Uh, memiliki pilihan bukan dengan ikhtiarnya dia bukan paksaan kalau Rashid itu orang yang sudah memiliki kemampuan kedewasaan uh, dalam uh, istilahnya itu masalah masalah yang sifatnya itu ekonomi atau kehidupan sehari-hari uh, dan khusus untuk Madbunlah uh, itu bukan orang yang ada penghalang baik itu penghalang berupa kebangkrutan dan yang lain-lain sehingga hakim syari tidak bisa menentukan begini tidak bisa menggunakan uang uh, syarat bagi uh, jaminan atau doman ada beberapa syarat salah satunya adalah harus tanjis alal ahwat tentunya ini alat ahwat wujub tanjis ini bermakna uh, tidak mu'alak ini yani, maksudnya Tanjis ini misalnya kalau misalnya mualak misalnya saya menjadi domin kalau e, ayahku me, 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 mengizinkannya itu mualak nah mualak itu tidak diperkenankan di dalam e, istilahnya itu jaminan jadi harus Tanjis saya, saya siap menjadi penjamin ini Tanjis kalau mau itu misalnya seperti yang tadi diberikan contoh saya menjadi penjamin kalau ayah saya misalnya mengizinkan nah itu mau tidak bisa disahkan, demikian jadi harus uh, tanjis. Syarat yang kedua adalah hutangnya sudah sabit di pihak madmun anhu seperti E, pembahasan sebelumnya pun, hawalah pun demikian. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya, si peminjam dalam kondisi meminjamkan uang, ya, dalam kondisi berhutang, bukan bil kuah, harus berfiil Artinya, tidak bisa e, dalam kondisi madbun anhu. Ini yani orang yang berhutang, itu dalam kondisi, misalnya akan berhutang, ini dalam kondisi kuah tidak bisa diperkenalkan demikian, tapi harus secara bilfiil dalam kondisi yang nyata, sekarang dia dalam kondisi berhutang, itu. Jadi tidak bisa dalam kondisi kuah atau ketika dia ingin berhutang, atau akan berhutang, jadi harus dalam kondisi, dia harus dalam kondisi bilfiil berhutang. Allah.

Madmun lahu dan madmun anhu, maksudnya apa? Harus jelas uh, hutangnya, ya. Uh, hutangnya berapa? Harus jelas uh, dan tidak tardid, atau tidak? Uh, apa Ibaratnya, tidak uh, pilihan, bukan pilihan. Misalnya, uh, saya jamin. Oh, hutang salah satu hutang tidak bisa demikian, tapi saya jamin hutang anu. Jadi yang jelas yang bukan pilihan. Yang kedua, madbun lahu pun bukan pilihan. Ini yani madbun lahu itu yakni uh, uh, orang yang memberikan pinjaman itu harus tidak boleh tardid atau tidak boleh pilihan. Misalnya saya jaminan hutang bagi salah satu orang di kantor itu tidak bisa. Salah, saya menjadi penjamin hutang si fulan yani madmun anhu eh, bagi eh, hut bagi eh, si fulan B misalnya. Tidak bisa misalnya saya berhutang eh saya menjadi penjamin bagi eh, salah satu eh, orang di 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 rumah atau keluarga saya untuk orang salah satu orang di tetangga saya itu pun tidak bisa. Jadi harus jelas saya penjamin Uh, dengan uang saya penjamin dengan uh, hutang a misalnya uh, dari jamin, uh, penjamin dari pihak B untuk pihak C jadi jelas jadi tidak ada tardid di sini dan tidak 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 diperkenalkan tardid karena kalau ada tardid maka hal itu eh uh, tidak disahkan uh, jaminan tersebut Uh, betul misal dalam kondisi tertentu misalnya uh, barang hutangan ataupun uh, madbun lahu atau madbun anhu namanya tidak jelas tapi uh, atau namanya lupa tapi diketahui personnya atau diketahui barangnya kalau untuk barang hutangnya <tuh> gitu tapi tidak diketahui misalnya saya menjadi jam, saya menjadi penjamin Eh, yang dimana pe, eh, saya menjadi penjamin si fulan A yang dimana si fulan A itu sudah diketahui antara si eh, pemberi hutang dan yang penjamin sudah diketahui orang tersebut, tidak disuas, tidak usah disebutkan namanya karena memang namanya misalnya lupa atau nama lengkapnya lupa itu tidak menjadi masalah yang penting sudah ada kemafuman di antara keduanya bahwa yang maksud adalah si fulan begitu pula bagi eh, orang yang memberikan hutangan misalnya kita lupa namanya istilahnya secara detail kita lupa tapi kita tahu secara jelas si fulan itu siapa ataupun barang ya beda antara eh, barang ataupun barang misalnya barang yang diketahui diantara kedua belah tapi lupa eh, ukurannya berapa tapi tahu misalnya karung di karung eh, misalnya saya eh, saya menjadi penjamin misalnya oh, apa misalnya gandum sekarung gitu misalnya tapi berapa kilonya berapa wazannya segala macam lupa itu nggak jadi masalah yang penting sudah jelas maksudnya karung itu yang di antara kedua belah pihak itu sudah jelas karung yang mana itu tidak menjadi masalah berbeda hal dengan tardid tardid itu adalah saya menjadi penjamin bagi fulan A pada salah satu barang ini salah satu barang ini tidak diperkenankan jadi, e, harus sifatnya itu takyin atau terdefinisikan atau ter, tertentukan. Maksudnya, tertentukan. Walaupun misalnya hal itu secara detail, lebih detail lagi, misalnya berapa kilonya, lupa tidak diketahui, tidak jadi masalah. Tapi secara mafhum, di antara kedua belah pihak mengetahui bahwa barang itu maksudnya adalah e, gandum yang sekarung gandum yang e, ada di tempat anu, misalnya yang diketahui di antara kedua. Belah pihak itu tidak menjadi masalah. Jadi dalam masalah e, jaminan itu ada pensyaratan khiar. Jadi masalah e, sang penjamin itu mensyaratkan adanya khiar atau adanya e, pilihan di dalam syarat tersebut. Misalnya boleh dibatalkan atau e, dengan syarat-syarat yang lain misalnya saya bisa menjamin tapi De, kalau misalnya ini saya bisa membatalkan jaminan bagi sipulan itu nggak jadi masalah. Jadi adanya khiar di sana tidak menjadi masalah. Masalah e, misalnya jaminan, misalnya seorang penjamin, e, seorang penjamin tidak bisa ya membatalkan e, apa yang sudah menjadi kesepakatan bahwa dia menjadi seorang penjamin kecuali kalau yang tadi disebutkan adanya syarat. Misalnya kalau misalnya ada syarat bahwa disyaratkan saya bisa membatalkan jaminan tersebut maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak disyaratkan maka lazim baginya untuk mensepakati eh bahwa dia sebagai penjamin. Selanjutnya misalnya ada hal yang lain yang tidak kalah pentingnya misalnya ketika eh seseorang Ya seseorang misalnya e, seorang penjamin itu membayar tanpa sepengetahuan orang yang hutang yang berhutang dia membayar begitu saja kepada orang yang memberikan hutangan sepenjamin itu tanpa sepengetahuan orang pengetahuan e, berhutang maka ketika uang tersebut diberikan kepada orang yang memberikan hutang tidak ada hak bagi dia untuk mengambil Uh, uang dari orang yang berhutang sebagai balasan karena dia sudah telah, telah memberi kepada orang yang memberikan hutang. Ini tidak bisa demikian kecuali kalau seizinnya. Jadi kalau misalnya begini, saya ingin me, me, membayar hutang ya, hutang-hutang si fulan misalnya sebagai penjamin dengan izinnya si orang yang berhutang, maka ketika dibayarnya kepada orang yang memberikan hutang tersebut dia bisa rujuk atau bisa mengambil uang uh, atau meminta uang kepada orang yang berhutang tersebut. Jadi dalam uh, wilayah dalam kondisi lain sama saja perpindahan hutang di sini. Itu, tapi bedanya kalau misalnya tanpa seizin dia tidak bisa mengambil lagi dari orang yang berhutang si penjamin itu. Tetapi kalau seizin orang yang berhutang maka dia bisa Uh, meminta kepada orang yang berhutang Untuk mengambil uangnya Karena uangnya telah dibayarkan Untuk hutangnya dia kepada orang yang Memberikan memberi, hutang Orang yang memberikan hutang Mungkin uh, Masalah doman ini Sekilas se uh, Sudah dijelaskan demikian Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya Kita akan membahas Mengenai masalah kafalah yang syabi atau yang uh, serupa dengan masalah uh, jaminan tapi kalau jaminan doman ini dalam masalah uang atau sesuatu barang tapi kalau kafalah ini dalam masalah uh, saksi atau manusianya menjadi jaminan bukan uangnya atau bukan barangnya itu mungkin insya Allah akan dibahas selanjutnya dalam pertemuan yang akan datang Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا